Podcast. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak soleh semuanya. Baik ya, adik-adik. Semuanya masih semangat. Yuk, sekarang kita diawali dengan berdoa dulu biar belajar kitanya mendapat berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Coba adik PM silakan Almer untuk memimpin doanya. Yuk, silakan Almer pimpin doanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita segar, ceria-ceria, meskipun sekarang tengah hari ya. Sudah makan siangnya? Sudah. Sudah salat zuhurnya? Sudah. Alhamdulillah. Ternyata anak soleh semua. Baik, ibu mau tanya ya sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang menyambut usia balig. Menyambut usia balig. Temanya tentang apa? Kewajiban. Pintar. Kewajiban setelah usia balig. Apa saja yang harus dikerjakan oleh anak-anak yang sudah usia balig? Salat tarawih. Pintar. Mandi wajib. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Kalau mandi besar itu ciri-ciri balig menurut ilmu fikih. Ya, diantaranya kalau sudah berhadas baru harus melaksanakan mandi wajib. Pinter-pinter ini anak, hebat-hebat. Nah baik, materi hari ini yaitu ibu mau menjelaskan tentang kewajiban setelah usia balig yang pertama, yaitu tentang apa? Tentang sholat fardu. Baik, karena adik-adik sekarang baru mengenal, baru dinilai amalan-amalan ibadahnya, jadi adik-adik juga harus tahu dalam hal ibadah. Karena dalam fikih itu banyak hilafiyah. Ada yang tahu hilafiyah apa? Perbedaan, banyak perbedaan. Coba ketika sholat, adik-adik misalnya sedang berjamaah nih di masjid agung atau di masjid-masjid besar atau dimanapun, ketika sholat ada perbedaan gak gerakannya? Ada. Ada. Contohnya apa sayang? Coba ibu tanya. Iya. Boleh di sini. Takbir atau ikhramnya tuh ada yang kayak gini. Terus ada gimana lagi? Terus ada gimana lagi? Takbiratul ihramnya. Ya. Oh, kalau ini takbiratul ihram itu tangannya. Takbir itu mengangkat tangan. Nah, kalau ini bersedekat tangannya. Katanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau takbir itu adalah mengangkat tangan. Coba siapa yang pernah lihat ketika mengangkat tangan ada yang bagaimana gerakannya? Ada yang seperti apa? Ayo Rislan, gimana? Tadi Rislan katanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang gimana lagi? Pernah lihat? Pernah. Pernah? Yang seperti apa sayang? Ya, banyak ya gerakan-gerakan. Nah, makanya pada kesempatan ini ibu mengambil temanya yaitu di sini sama adik-adik bisa ditonton. Ya. Nah, perhatikan hadisnya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ada di sini. Ya, ngacung yang ada di foto sini ngacung. Dalil-dalil yang lainnya juga. Nah, baik. Kita dibagi kelompok. Ini kelompok 1, silakan wawancara ya. Boleh misalnya siapa yang mau jadi narasumbernya, siapa yang jadi pewawancaranya, ya. Boleh sama temannya sebangku, sekelompok, boleh lintas kelompok atau bebas ya. Yang penting adik-adik silakan kerjakan ya wawancaranya di sini, tinggal di ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya, silakan. Siapa yang bagian wawancaranya silakan. Ini kelompok 3, silakan. Siapa yang mau wawancaranya? Ardi ya, silakan. Yuk, boleh. Silakan diskusikan dulu sama teman-temannya. Ya, diskusikan dulu siapa yang mau diwawancaranya siapa. Terus siapa yang menjadi pewawancaranya. Atau boleh, misalnya mau lintas kelompok boleh. Atau mau teman dulu sekelompok silakan. Yuk, silakan diskusikan dulu sama teman-teman.
tadi. Mana? Si jadah mana pengurus? Aku mau halam ke sini. Sekarang yakin dengan gerakan sholat yang mana yang harus saya ikuti, yaitu yang berdasarkan dalil dan hadis. Ya. Jawaban 5. Tetap menghargai perbedaan dan aku yakin dengan ilmu yang saya dapatkan dari guru PAI. Ya. Oke. Okay. Namanya siapa? Ayahnya Fadarisa. Kelas 4C. Sekolah SD Kesama Kaca Kepulauan Jawa Tengah. Alamat sekolah Gumoro nomor 37. Hafal hadis tentang perbedaan pendapat batas mengangkat tangan ketika takbiratul ihram pada sholat. Dua, tangan diangkat sejajar dengan telinga. Tiga, bisa membuat getar orang ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat. Adik-adik sudah membuat produk ya, yaitu proyek apa? Membuat apa ini? Ya, membuat poster. Terus tadi adik-adik sudah mewawancara dari proyek ini ya, hebat-hebat semuanya. Yuk, baik. Materi hari ini akan disimpulkan oleh siapa ya yang berani? Oh iya, silakan Nanda Rayan mau menyimpulkan materi hari ini. Yuk, semuanya dengarkan. Perbedaan pendapat tentang batas mengangkat saat takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat. Hadis riwayat Muslim bahwa mengangkat tangan sejajar dengan telinganya. Pelajaran yang dapat diambil adalah kita harus menghargai perbedaan pendapat. Hi, Allah Akbar, pinter ya. Kasih tepuk tangannya. Betul ya. Untuk dengan berdoa. Silakan kalian dipimpin untuk berdoanya. Sebelum berdoa, langkah baik. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa. Sudah selesai. Dalam keadaan sehat walafiat dan hati-hati di jalan karena cuacanya sudah mendung ya. Kalau hujan tunggu dulu dijemput ya, jangan main hujan-hujanan. Baik, kelompok yang rapi. Ya, kelompok yang rapi yang mana ya? Boleh dirapikan dulu, dibereskan dulu. Belajarnya dirapikan dulu. Yuk, yang rapi. Bukunya. Ya, dirapikan dulu sebelum pulang ya. Ini bukunya aku nitip, Mas. Oke, siapa? Ayo dirapikan, sayang. Ya. Ya.